Kita awali dengan informasi tol BSD kilometer 8 Tangerang Selatan kembali digenangi banjir. Banjir menyebabkan macet dari arah BSD menuju ke Bintaro. Tol BSD kilometer 8 Pondok Aren mengarah ke Serpong kembali digenangi banjir usai diguyur hujan deras pada Jumat sore. Banjir menyebabkan kemacetan terutama dari arah BSD menuju Bintaro. Banjir sering terjadi pada ruas ini dan disebabkan karena terhalangnya sistem drainase. Warga berharap pengelola tol segera menangani permasalahan banjir di wilayah ini. Sudah berapa lama nunggu banjir di sini? Sejam ada kali ya? Sejam. Ini ada ini nggak harapannya dibuat dari tol gitu? Gimana nih? Nggak banjir lagi. Gimana nih harapannya? Biar nggak banjir lagi aja diapain kayak gitu. Banjir juga menggenangi perumahan di Kecamatan Bayah Barat, Lebak, Banten. Ketinggian air mencapai setengah hingga 1 meter. Banjir disebabkan luapan sungai usai diguyur hujan deras selama 3 jam. Warga berupaya menyelamatkan diri dan mengevakuasi barang berharga milik mereka. Diperkirakan puluhan hektar sawah dan juga rumah terdampak banjir. Dari Tangerang Selatan dan Lebak, Nunung Purnomo, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.